kembali lagi bersama kami. Mungkin ramai yang sudah lupa akan nama pemain import Johor Darul Takzim, Jonathan Herrera. Herrera dibawa masuk oleh Johor Darul Takzim dari klub Central Cordona pada awal musim 2021 untuk menggantikan Diego Luis Santo. Belum pun sempat merasai satu perlawanan di saingan Liga Malaysia, Herrera kembali dipinjamkan ke klub Argentina untuk menyertai Independiente setelah Johor Darul Takzim mendapat tawaran yang disifatkan menguntungkan semua pihak. Menurut laporan daripada Berita Harian, perjanjian perpindahan secara pinjaman tersebut telah menjana sebanyak RM5.26 juta ringgit untuk klub Johor Darul Takzim. Selepas semusim bersama Independiente, Herrera kemudiannya menyertai Patronato, juga klub dari Argentina, pada musim ini juga secara pinjaman daripada Johor Darul Takzim. Bagaimanapun, kontrak penyerang berusia 31 tahun itu bakal tamat pada penghujung Disember ini. Kabar angin tersebut tidak menghairankan kerana pemilik Johor Darul Takzim, Tunku Mahkota Johor, pernah memaklumkan akan membawa pemain dari luar negara untuk memperkuatkan skuad Johor Darul Takzim untuk saingan musim hadapan. Beraksi di El Atletico Patronato, Herrera yang beraksi di posisi penyerang itu nampak menunjukkan prestasi yang memuaskan dengan menjaringkan 5 gol dan 4 bantuan gol dalam 34 perlawanan. Semakan di laman bola sepak terkenal transfermarket.com turut memberikan bayangan perpindahan seterusnya untuk pemain itu adalah ke Johor Darul Takzim setelah kontrak beliau bersama Patronato akan tamat pada Disember hadapan. Terdapat beberapa kemungkinan mengenai masa depan pemain ini selain daripada kembali ke Johor Darul Takzim pada Disember hadapan. Antaranya, Herrera berkemungkinan akan terus beraksi sebagai status pinjaman bersama pasukan lain apabila jendela perpindahan FIFA dibuka pada Januari 2023. Johor Darul Takzim berkemungkinan memerlukan pemain itu pada musim hadapan untuk memperkuatkan jentera serangan skuad Johor Darul Takzim 2 yang bakal beraksi di Liga Simpanan pada musim hadapan. Sehingga kini, Johor Darul Takzim belum lagi mengisi kekosongan penyerang import yang ditinggalkan oleh Fernando Rodriguez yang memilih untuk menyertai Persis Solo di Liga 1 Indonesia pada pertengahan musim ini. Apa-apapun, buat masa ini berita mengenai Herrera bakal kembali ke Johor Darul Takzim hanyalah sekadar kabar angin sahaja sehinggalah pengesahan sendiri daripada pihak klub.